adalah anak konde raksasa Sucurico Gigante, masih dari Sungai Amazon Brasil. Karena ukurannya yang sangat besar, konon Sungai Amazon terbentuk karena pergerakan jenis ular anak konde raksasa yang hidup di kawasan perairan ini sejak dahulu kala. Dan karena curah hujan yang cukup tinggi pada kawasan Amazon, maka satu ular tersebut merayap tercipta genangan lumpur yang dalam. Pertumbuhan panjang ular raksasa ini dapat mencapai 80 meter, berat mencapai 5 ton dan berdiameter 80 cm. Suku asli Amazon percaya ular anaconda raksasa ini dapat menelan seekor bantai yang bulat-bulat, bahkan dapat meremukkan sebuah truk dengan lilitannya.